Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal lagu kena claim dengan negara jiran. Seronok, ramai yang suka. Ini komen Sarah Suhairi. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Itulah baik-baik lirik lagu yang menjadi siulan hingga tular di media sosial kini, iaitu Setia Akhir Hayat atau SAH, nyanyian Sarah Suhairi dan Alfi Zumi. Ezra berkesempatan bertemu dengan pelantun lagu itu sendiri baru-baru ini bagi mendapatkan reaksi Sarah Suhairi apabila lagu nyanyian ia itu tular bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara seberang. Alhamdulillah, secara jujur saya sangat gembira kerana dulu saya dah banyak lagu berentak balada, tapi kali ini saya keluarkan lagu berentak pop. Dah lama simpan sebenarnya, ramai yang menantikan lagu selain balada sebab ramai penyanyi wanita kini mempunyai lagu balada yang sangat kuat. Lagu yang sangat catchy, pendengar pun senang nak ingat sentiasa, terutamanya bahagian chorus. Alhamdulillah rezeki, katanya ketika ditemui di Karpet Merah Anugerah Juara Lagu AJL 38 pada Ahad. Dalam pada itu, Sarah juga bersyukur apabila lagu SAH mendapat tempat di hati pendengar-pendengar di Indonesia. Mungkin salah satu sebabnya adalah TikTok sendiri. Pihak label juga memang rancang untuk keluarkan versi DJ Remix, jadi bila saya dengar versi itu, saya suka. Alhamdulillah menjadi, ramai orang Indonesia seperti pempengaruh yang guna lagu SAH sebagai latar muzik di TikTok dan di Instagram. Bersyukur sangat, kongsinya. Tambah Sarah, dia juga tidak berkecil hati apabila ada sesetengah pihak mendakwa lagu tersebut berasal dari negara jiran, bukannya dari Malaysia. Saya faham, pendengar juga teruja bila dengar, lagi-lagi bila diremixkan begitu, pasti orang akan fikir dari negara jiran. Bagi saya tak mengapa, ia salah satu marketing juga. Tak adalah kecil hati, saya dah tahu perkara ini akan jadi. Saya sangat gembira bila orang sana juga sukakannya, ujarnya. Ujar Sarah lagi, dia juga tidak terasa apabila sesetengah pendengar berpendapat lagu tersebut menjengkelkan dan meluat bila diputarkan. Sebagai penyanyi, saya gembira bila lagu itu popular dan viral, tapi itu pendapat masing-masing. Saya juga pernah merasai perkara sama bila kita dengar lagu tersebut berulang kali, pasti akan rasa bosan juga. Tak mengapa, saya okey saja, sekurangnya orang tahu itu lagu saya dan Alfi. Tak adalah nak marah atau geram mahupun terasa. Sarah juga memaklumkan dia tidak menolak rezeki sekiranya diberi peluang untuk melebarkan kariernya di Indonesia. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.